Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi siswa-siswi SD Al Hikmah Cilandak, khususnya kelas 3, baik Ibnu Sina ataupun Ibnu Mas'ud yang berbahagia. Untuk pelajaran TIK pekan lalu kita telah membuat gambar ya, sebuah burger yang mana kalian kreasikan masing-masing ya, dengan menggunakan tools knife ya atau pisau. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Paint ya, bukan Corel Draw. Kita akan menggunakan aplikasi Paint. Ya, kita akan membuat ini ya. Apa ini, Pak? Ini rumah semut. Atau bisa juga ya, selain rumah semut bisa juga labirin ya. Kalian bisa cetak, nanti bisa mainkan sama saudara kalian atau teman kalian ya. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama kita membuka aplikasinya dulu, yaitu Paint ya, double klik atau klik dua kali ya, tunggu sampai aplikasinya terbuka. Oke, kalau aplikasinya sudah terbuka, kita sekarang akan menggambar sebuah kotak ya, atau dalam bahasa Inggris adalah rectangle ya. Yang kedua adalah pastikan ukurannya sesuai ya, kita menggunakan yang tiga ini ya, yang ketiga tuh atau 5 pixel. Kalau yang atas itu 1 pixel, yang kedua 3 pixel, yang ketiga 5 pixel, dan yang terakhir adalah 8 pixel. Oke. Lalu kita buat kotaknya ya, arahkan kursor ke dalam lembar gambar kalian. Oke, boleh kecil, boleh besar. Oke, ukurannya kurang lebih seperti ini ya. Oke, langkah berikutnya adalah kalian memasukkan warna ke dalam kotak ini. Pilih icon fill with color, sekali klik, lalu arahkan ke warna yang kalian inginkan. Contohnya di sini Bapak menggunakan warna brown atau coklat. Oke. Arahkan kursor ke dalam kotak, lalu klik sekali ya, klik kiri satu kali. Klik. Nah, oke. Maka warnanya akan berubah menjadi coklat. Nah, sekarang kita akan membuat jalur-jalur semutnya ya, dengan menggunakan tools eraser atau penghapus. Ya. Kalau ini tidak ada aturannya, bebas kalian memulai dari mana. Ya, dari kanan boleh, dari atas boleh, dari kiri boleh, dari bawah juga boleh. Ya, kita coba dari kanan dulu ya. Nah, ini sesuai dengan kreasi kalian masing-masing ya. Mau gambarnya seperti apa, Bapak contohkan ya. Misalkan Bapak buat seperti ini. Ya, ini sarangnya pertama. Ya. Terus dari sini exitnya ke sini ya, lalu nyambung lagi ke sini. Nah, di sini sarang kedua ya, lalu lanjut lagi ke sana, sarang ketiga ya, bebas ya, mau break, mau buat berapa sarang bebas. Ini sarang ke keempat ya, lalu jalan keluarnya lagi sebelah sini, ini kita kasih jalan keluar ya. Jadi satu sama lain sarangnya terhubung ya. Oke. Ya, di sini ada sarang lagi contohnya. Oke, kalian buat se kreatif mungkin ya. Jadi tidak harus sama dengan Bapak. Mau warnanya ungu boleh, mau warna pink juga boleh. Ini adalah jalur-jalur semut atau sarang semut ya, yang biasa kalian lihat di rumah ya. Sarang semut, semutnya bersarang ya. Ini tidak ada aturan khusus, jadi kalian bebas melakukan apa saja ya. Oke, tinggal di koneksikan atau dihubungkan saja. Oke. Okay.
Ya, oke. Kita gambar, kita hapus lagi. Ya, jadi satu sama lain terhubung. Ya, jalur semut atau sarang semut. Oke, kalau sudah jadi, kalian boleh gambar semutnya. Semut gambar gimana, Pak? Ya, kecil ya. Kita ubah ikonnya ke pensil. Lalu ukurannya kita pastikan yang tengah juga ya. Yang 3 piksel, jadi tidak terlalu kecil. Oke, kita gambar. Oh, maaf. Semut warnanya hitam. Gambar kepalanya. Ya. Kita zoom dulu ya. Kita besarkan dulu supaya bisa kelihatan. Kita gambar kepalanya, lalu badannya, lalu tangan pertama, tangan apa kaki tuh? Tangan kedua, tangan ketiga, dan ekor. Ekor ya. Oke. Semut ya. Boleh gambar di tempat lain juga, misalkan di sini. Ya. Kepala, tangan, tangan, dan ekor. Ya. Oke. Gambar lagi semut yang lain. Kepala, badan, tangan, tangan, kaki, kaki, buntut. Ya. Nah, ini mirip semut nih, yang tadi nggak mirip. Oke. Oke. Nah. Kita gambar lagi semut yang lain. Kepala, badan, oke, ya. Ini contohnya. Ya, kalau sudah, kalian tinggal kasih nama di sebelah kanan, ya. Namanya misalkan siapa? Kenichi. 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 Terus kelasnya kelas 3 Ibnu Sina. Contoh ya. Absen misalkan 7, ya. Lalu kalian screenshot atau kalian foto dengan menggunakan HP kalian, dan kalian boleh kirimkan ke Bapak. Oke. Bapak tunggu hasil kreasi kreativitas dari kalian. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita tutup pelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.